Bismillahirrahmanirrahim. Halo Lur, balik lagi Lur. Jadi kali ini gue lagi di Bekasi ya. Ini mau balik ke kantor, ke Jakarta, ke Fatmawati. Aduh. Bentar kita ini buat thumbnail. Ini Bekasi nih. Si ngerekam ya ini si apa namanya si kameranya sama si ini gue juga suaranya lagi nge-record ya, masih nge-record. Baterai tinggal berapa persen? 97%. Rekaman. Oke, jalan rekaman. Sekarang bener-bener nge-record ya suaranya ya, nggak kayak kemarin. Kemarin tuh kagak nge-record. Gue udah capek-capek ngomong ya. Ini gue nge-recordnya pakai handphone suaranya nih. Semoga aja jelas si suaranya. Yuk kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil kanan di sini, brother. Kita muter balik dulu ya. Nanti kita lewatin ikon Summarecon Bekasi, segitiga piramid dibolak. Terbalik. Semoga sehat-sehat selalu, brother, sister, dipermudah segala urusan duniawi, apapun itu ya. Semoga selalu dipermudah. Ini di Kota Bekasi ya, Summarecon. Summarecon Kota Bekasi. Semoga nih suara anginnya nggak terlalu berisik ya. Tadi gue bisa ambil order kerjaan dari situ, Lur. Plaza Mandiri, Summarecon. Nah, ini dia nih ikon Kota Bekasi. Ikon Summarecon. Summarecon Kota Bekasi. Itu tuh segitiga piramid dibolak. Wih, keren cuk. Segitiga piramid dibolak ya, piramidnya tuh. Wih, keren banget cuy ini. Ini sih keren parah. Nah, ini kita naik layang flyover Summarecon ya. Soalnya tadi gue mau lewat bawah tuh, biasa yang lewat nyebrang rel kereta nanti nembus di Jalan Baru Igusti Ngurah Rai. Itu jalannya ditutup tadi. Jadi ini lewat sini dah, lewat flyover Summarecon. Ini motor minta ganti oli, oi. Indikator oil change-nya udah muncul. Gue nanti harus beli dulu olinya ya, online ya. Gue mau pakai Castrol lagi aja. Oli Castrol enak, Lur. Jadi si oli Castrol itu si apa namanya, si BBM ini average-nya itu di 45,6. 45,6. Sebelumnya kan 45,5 ya. Waktu di Mokul, aduh. Nah, ntar kita depan sana tuh muter balik, brother. Wih, sebelah kanan gue Stadion Chatriot Candrabaga. Stadion Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi. Kita kasih rating kanan.
Kalau oh, nih mau belok ke kanan ya di sini nih. Kita muter balik maksudnya. Muter balik ke kanan. Semoga ini gambarnya jelas nih. Semoga gambarnya jelas, suara gue juga nih semoga record jelas nih pakai, gue ngerekordnya pakai handphone ya suaranya. Recording suaranya gue pakai handphone. Pakai aplikasi mikrofon, pakai aplikasi perekam suara bawaan HP ini ya. Gue pakai Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Biar ini tuh gue bawa ini toner fotokopi toner ini printer, jadi tonernya habis kebetulan ya, jadi gue nggak bisa kerja di kantor kalau tonernya habis. Tadi pagi gue mampir dulu ke Mangga 2 beli ini, untungnya harganya nggak naik ya. Ini yang kompatibel, jadi yang grade A gitulah. Nah ini brother nih, nanti ada tulisan Kota Bekasi di situ, depan situ tuh. Kita jangan naik flyover atas lagi tuh ke Summarecon lagi. Nah ini nih brother, wih cakep banget. Kota Bekasi. Nah ini kita di sini ambil kiri arah ke Kranji, arah jalan baru ke, nanti gue lewat BKT biasa ya, Duren Sawit. Kita gaskeun. Oh no, wow wow. Wadaw, wadidaw, wow, 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 wow. Hampir aja crash, cok. SPBU Vivo. Tapi motor ini walaupun olinya belum gue ganti, ini udah minta ganti deh nih. Tapi tarikan motornya masih enak banget ini. Tarikan motor masih enak. BBM-nya irit. Oh iya brother, jadi planning nanti kalau motor udah, project motor udah beres, gue mau ini fokus workout ya, jadi mau bentuk badan, mau ngebentuk badan brother, jadi mau bikin badan yang ideal terus berotot, jadi nanti kali latihannya itu kalistenik ya, gue latihannya nanti di kantor aja, di rumah, nggak perlu nge-gym karena biayanya kagak ada buat nge-gymnya.
Jadi manfaatkan yang ada di rumah aja. Wow, ini macet tuh. Wih. Macet ini macet. Ini arah Kranji nih. Gua kalau tadi lewat jalan baru yang sana tuh, yang sebelah kanan sana tuh ya, yang nanti nyebrang rel kereta, itu lebih enak jalannya, lebih lancar. Cuman ya tadi jalannya lagi tutup yang rel keretanya tuh, yang lewat pasar kolong gitu. Nanti anak-anak sekolah nih kali ini depan nih. Pada ngudut, eh. Wadah, ini, aduh, angkot, angkot, eh. Kita kasih rating kiri, sini belok kiri, brother. Waduh, ini jalannya udah ambrol lagi nih. Padahal sebelumnya masih cakep banget ini, di sini nih udah di aspal sebelumnya, tapi udah ambrol lagi. Gua rada trauma ya lewat arah Harapan Indah. Soalnya sebelumnya itu gua pernah, cuman sayangnya agak ke record ya sama gua ya. Gua pas pulang dari arah Pejuang, terus gua lewat Harapan Indah, main kan ke rumah teman di Harapan Indah. Nah terus di pas gua pulang mau arah ke Kranji, posisi pas maghrib tuh, menjelang maghrib ya, pokoknya jam 6 kurang, pokoknya bentar lagi itu maghrib. Nah gue dipepet lur sama motor Beat. Si motor Beat ini boncengan berdua di injeksi ya, Beat injeksi yang starter kasar. Nah gue di ini dipepet sama dia kan, yang belakang itu yang dibonceng yang di belakang kan gak pakai helm tuh, dia bilang gini ke gue sambil nunjuk, bro ke pinggir dulu dong sebentar, dia ngomong gitu. Terus gue jawab, yaudah bang lu duluan, gue gituin kan. Nah begitu dia nyalip gue nih, nyalip gue, terus dia ke pinggir tuh ya kan, yaudah langsung gue tancap gas pol. Gue tahu itu dia mau modus kejahatan. Soalnya motor gue itu pas lagi berapa bulan itu ya, jalan 3 bulan gitu kalau nggak salah dah. Pas motor jalan 3 bulan. Terus si plastik, si visornya ini kan belum gue kletek ya, belum gue kletek si plastik visornya. Jadi mungkin dia mau ngincar motor gue ya kan, modus kejahatan. Jadi nanti begitu gua minggir ke kiri, gua dihipnotis, motor gua dibawa kabur ya kan. Itu pas bulan apa berarti itu? Kalau 3 bulan dari bulan Juli, berarti Agustus, September, Oktober. Berarti bulan pas bulan Oktober tuh. Ada itu. Jadi makanya gua rada trauma gua lewat Harapan Indah tuh. Ngeri di itu lagi, ngeri di apa namanya? Ngeri dipepet terus disuruh minggir. Tapi sayangnya dulu kagak, gue lagi pas banget tuh apa, jadi si kamera action cam ini, si camnya baterainya habis. Tadinya kalau nggak habis gue sambil record itu. Ini orang. Ini semoga jangan hujan, oi.
mendung ki, oi. Enggak tahu mendung apa kaca, karena kaca gua gelap ini si visornya. Visor kaca helmnya. Kayaknya karena kaca helmnya gelap deh ini deh. Jadi kelihatannya itu mendung ya. Ini biasa nih lewat jalur sini. Wow. Stasiun Cakung. Dulu lagi 2000 berapa ya? Gua sering nongkrong di situ tuh di rel mati ini stasiun Cakung situ. Jadi rel yang gak berfungsi buat foto-foto doang lur di situ. Tapi sekarang udah ditutup jalur relnya ya. Jalur akses nyebrangnya itu perlintasannya udah ditutup jalurnya, jadi ya kagak bisa udah. Kagak bisa hunting foto-fotoan lagi di situ. Nah ini gue belok kiri di sini. Lihat ayam. Ada ayam, kok ini tumben ya, sepi ya. Tumben ini sepi, oi. Apa karena baru jam 11? Nggak tahu juga dah. Semoga aja nih kameranya masih record. Coba kita cek. Masih. Nah, berarti tinggal suaranya nih. Gua nggak tahu nih. Nanti kalau pas ada lampu merah, coba berhenti sambil dicek si baterainya. Handphonenya, melihat rekaman suaranya ya. Oh iya, tadi gue lagi pas di Mangga 2 di lampu merah, ada bapak-bapak nanya ke gue. Dia ngomong gini, "Mas, motor pecek ini BBM-nya boros nggak?" kata dia gitu. Kata gua, "Irit 1 liter 45 kiloan." "Oh ya," terus kata dia. "Irit banget ya." Terus dia ngomong gitu kan. Terus pokoknya dia banyak nanya-nanya kan ya. Jadi kalau buat gua pribadi sih sekarang ini motor jadi irit ya. Pokoknya yang gue rasain itu jadi irit. Awal-awal emang rasanya itu boros ya, tapi setelahnya itu jadi irit. Terus tarikan motor ini juga tetap enak ya. Nah, si CVT ini belum pernah gue servis ya. Si gearboxnya juga olinya belum pernah diganti nih dari pertama datang motor ini ya. Jadi nanti harusnya tuh begitu gue ganti oli mesin yang terbaru nih, harusnya sekalian sama ganti gearbox. Tapi nanti gue nyari olinya dulu, di online aja gue belinya. Gue mau beli oli yang sama kayak yang sebelumnya gue pakai di ini, Castrol. Apa ya, lupa namanya. Pokoknya itu enak sih yang oli Castrol itu ya. Kalau buat
harian enak itu oli, terus BBM-nya konsumsinya juga lumayan irit. Mesin juga, kalau masalah panas mesin kan ini ada air radiator ya. Ini air radiatornya, gua kan motor ini pakai punya mobil Toyota, si air radiatornya, jadi tetap enak kok ini mesinnya. Belum ngerasain yang namanya tiba-tiba mati gitu, enggak, belum pernah. Pokoknya tetap enak lah inilah motor. Cuman kalau buat gaspol, buat top speed, gue belum berani lur. Karena itu kan masalahnya, waduh, nyawa, oi, ngeri. Jadi lebih baik santuy-santuy, perlahan tapi pasti. Seperti ini, cari jodoh, perlahan-lahan tapi pasti ya. Jadi mencari jodoh itu harus divisualisasikan katanya tuh ya. Jadi biar Tuhan itu mendengar doa lu itu, jangan lu minta pengen jodoh tapi misalkan minta jodohnya tuh ya buat jadi istri, tapi lu nggak divisualisasikan secara spesifik. Jadi si perempuan itu gimana ya, nanti kalau nggak sesuai harapan ya udah. Kan salah lu sendiri ya kan. Ya jadi kayak gue nih, gue kan belum nikah nih, gue lagi memvisualisasikan sosok perempuan yang pengen jadi jodoh gue gitu ya, yang gue butuhkan buat menjadi jodoh gue. Gue visualisasikan tingginya segimana, warna kulitnya, terus sikapnya, sifatnya, attitude-nya, ya pokoknya gitulah, harus divisualisasikan. Semoga aja ya. Ini baru jam 11, gawain udah beres cu. Sungguh terlalu. Kerjaan udah beres, padahal baru jam 11. Udah gak apa-apa, nanti gue ngadem di kantor lah. Kebetulan hari ini juga gue kan lagi saum ya, jadi lumayan lah, menghemat tenaga juga. Biar Vespa ganteng banget, 150 sprint. Biar Vespanya ganteng banget cu, Vespa. Vespa, ganteng banget itu Vespanya. Ya nggak kebagian kita ini mobil. Ya udahlah, santuy-santuy aja. Iya, ini mobil belok kiri, oi. Wow, ada bus, woi. Projekan bit karbu gua tinggal ganti pelek belakang sama shock breaker ya. Kalau buat mesin nanti kayaknya bakalan gua tarik lagi mesinnya dah. Soalnya masih ada suara berisik ya di bagian blok silindernya. Nggak tahu blok silinder, nggak tahu blok head dah. Nanti harus gua cek ulang lagi dah dengan teliti lah.
ketemu Vespa ini lagi. Vespa ganteng banget itu. Udah hijau, brother. Duh, ini gua riding posisinya kakinya agak nyaman banget ya ini ya. Soalnya ada ini apa namanya, ada dus ini, dus toner, cartridge toner. Ganteng banget cu Vespanya. Nanti kalau Vespanya lewat kita shoot. Nah itu dia tuh, dia lompat lagi Edun, kau tarik dia tuh. Oi. Kita ambil kiri nih, boleh ambil kiri. Ayo si bapak maju pak, yang bawa beat pak. Bapak maju pak. Oh, yang gua NMAX. Kita ambil kanan. Nah, ini dia Vespanya, brother. Cakep banget Vespanya ya. Kayaknya kapan-kapan gue juga pengen minang dah Vespa ini apa, Vespa 2 tak ya. Ganteng banget sumpah naik Vespa tuh ya. Auranya itu ini apa, punya ciri khas tersendiri. Aura numpak motor Vespa tuh ya. Wih, kasihan banget ini orang nih depan gue. Jadi posisi ridingnya dia ada tangganya tuh, di posisi di tangannya itu di depan sini ya tangga. Kalau gue ini hanya cuma dus doang nih. Hei pak, maju pak. Bapak maju, ayo. Ibu itu ragu-ragu ya tadi mau nyalipnya ya. Jadi kasihan yang di belakangnya itu loh. Nah, kita kasih rating kanan di sini, brother. Kita belok kanan di sini nih. Kanan.
Wow, ini tumben macet, woi. Macet tos. Tumben ini macet tos, woi. Ayo bapak maju. Jangan. Ayo fokus-fokus bapak. Dia malah ngasih rating kiri. Padahal mah ini jalan kosong, woi. Ini ada apa kah? Oh, ada pengecatan ini, Lur. Ada yang lagi dicat temboknya. Kita kasih rating kanan. Wih, rating. Pokoknya pengen banget ya bisa minang dua tak lagi ya. Dulu kan dua tak gue punyanya F1 ZR, tapi udah dijual terus ganti beat karbu tuh. Pengen gitu ya punya racking ya kan, kayak gitu tuh ganteng banget racking tuh ya suaranya. Wow. Enak banget. Ini platnya juga T. Sama-sama plat T, woi. Hey, Mamang. Coba dia platnya daerah mana nih T-nya? Oh, dia platnya daerah ini. Purwakarta sama Cikampek. Kalau gua kan ini kan Purwakartanya Purwakarta. Platenya plate Subang ya. Kalau itu dia platenya daerah Karawang, Cikampek. Untung ini gua motor ini udah pakai spion Yamaha Mio ya, jadi buat nyalip-nyalip tuh enak. Nggak perlu khawatir spionnya, aduh ini motor. Kiri atuh motor bapak. Wadaw, wadidaw. Yuk bapak mulu maju, gua ngalah. Ada yang trouble tadi motornya bapak. Nah ini R-King yang tadi, plate juga dia Lur, sama-sama plate ini kita. Waduh, ini posisi kaki kagak enak banget dah, ridingnya kayak gini ya. RPM-nya lama banget, R-King enak banget gigi saat gigi ini ya. Operan giginya itu ke RPM-nya lama. Dia kemana nih? Kalau kita kan ntar arah Tebet ya, belok kiri nanti. Semoga nih masih nge-record si kameranya ya. Masih, brother, masih nge-record. Kita belok kiri di sini.
kiri lagi di sini. Wih, pokoknya Vespa ganteng-ganteng banget lah. Mulai dari yang 2 tak sama yang 4 taknya juga pada ganteng. Semoga bisa punya ntar, amin. Bro, dapat nggak nih? Kiri ya. Terus kanan. Oke. Kita kanan. Vespa cuk, itu ke depan tuh ganteng ya. Vespa ganteng-ganteng. Kita santuy aja biar jam 12 sampai kantor. Ntar numpang tidur. Istirahatnya tidur aja ya. Udah gas kena. Sumpah ini enak banget ya. Sekarang ini motor udah mulai sehati gue mini motor ya. Jadi kerasanya tuh enak. Jadi motor kalau udah sehati atau kendaraan apapun kalau udah sehati itu enak dipakainya. Daihatsu Rocky kok mirip ini ya, mirip Raize ya, mirip Toyota Raize bentuknya. Gue sempet ini sempat tertipu, gue kira ini tadi Raize, gak taunya Rocky Daihatsu. Mirip sama Toyota. Kembar. Kembar tapi beda. Sini aja dah. Kita kasih rating kanan. Sebenarnya bisa ini gue nyalip nih, lewatin apa namanya mobil ini nih, spion-spion ini, cuma males aja. Males ngeliak-liuknya. Coba kita cek handphone, masih nge-record kagak nih si suaranya. Oh masih. 40 menit cuk,
Berarti ini kemungkinan terpahitnya masih bisa ngerekord gue sampai kantor pas sejam nih. Semoga pas sejam aja nih. Semoga pas sejam ini apa baru habis si baterai dari kameranya. Udah ada yang jual kalender, 2023. Tungguin lama ya lampu merahnya ya. Anjir lecet cu ininya. Kegesek-gesek tali lecet . Semoga nih masih nge-record si kameranya. Ini jalan udah mulus lagi di sini nih. Ya, ininya lecet, Udah enggak apa-apa dah. Oke, ntar depan kita belok kiri, brother. Arah ke Trans TV. Milik kita bersama. Gitu bukan ya? Mobilnya sini macet, Jospar, macetnya Jospar. Waduh, ini masih jam 12 kurang tapi udah macet gini,
Ini kita arah ke Trans TV. Ayo boy, perhatikan yang di belakang. Kita kasih rating kanan karena kita mau belok kanan. Beruntung nih di sini lancar ya, soalnya biasanya kalau macet, aduh, parah kalau di sini macet nih. Ini beruntung aja nih, lancar nih. Kita kasih rating kiri, brother. Tuh, soalnya tengah-tengah situ bisa aja kalau tengah-tengah situ, cuma males, weh. Males nyiap-nyiap liak-liuknya itu. Soalnya motor ini, waduh, lebarnya. Kalau pakai bit karbus ya enak ya. Jadi ngeliatin sini deh, jalur sini. Aduh, tunggu belok kirinya agak susah kalau udah masuk ke jalur tengah sini. Oh, udah hijau lur. Aduh, ini gua terpaksa, ini mau lurus. Terpaksa lurus ini. Oh, yaudahlah lurus lah. Kita jalan-jalan. Sambil jalan-jalan, brother. Ini masih ngerekord nggak nih si kameranya? Waduh.
Bukan yang sini satunya. Yang satunya ya, ntar ya kalau pas mau beloknya. Nah depan sini tuh, ntar kita kasih rating kiri dulu. Kita belok kiri sini. Anjir, mobil apa nih, Cuk? Ganteng banget mobilnya. Ya, tuh mobil ini depannya kosong juga. Ini kita depan belok kiri. Kasih rating kiri. Sini kalau belok kiri kan langsung ya. Kanan. Oke, jadi wow, ini harus cepet nih. Macet. Kiri, ayo kasih rating kiri. Wadaw, wadidaw, daw. PC-nya pakai stripping kurang ya kelihatannya ya, looknya kurang pakai stripping gitu tuh, tapi itu selera masing-masing sih. Duh, gua mau belok ke kanan susah belok ke kiri susah, jadi kanan aja dah.
Ayo Mang, Mamang. Woi, Mamang. Gue mau belok kiri ntar soalnya. Kita belok kiri. Kalau lewat sini nih berasa kayak lagi di Bogor ya. Soalnya pohon-pohonnya banyak banget kalau di sini tuh. Adem. Nah, nanti depan Dharma Wangsa. Ini masih record enggak kameranya? Harusnya sih masih ya, harusnya. Jadi di Dharma Wangsa tuh dulu tempat gua kalau tiap hari Minggu, kalau nggak Sabtu sore gitu ya, gua main sepedahan sambil foto-foto di Taman Dharma Wangsa. Nah, di sini brother sebelah kiri tuh tamannya. Itu caur enak buat foto-foto, cakep. Tuh, Dharma Wangsa. Kita kanan di sini. Duh, pegel, oi, sumpah kaki, oi. Sumpah ini kaki pegel banget, nekuk gini nih soalnya nih. Kita kanan di sini. Kita belok kanan lagi. Rada bingung, oi, mobil ngambil di tengah-tengah. Ya udah enggak apa-apa lah. Aduh, ngantuk banget, oi. Hei, pembalap. Pada ini ngantuk banget gue, oi. Harus cepet nih sampai kantor nih. Depan udah hijau belum nih? Oh, belum. Gak biasa muter balik ya. Mau muter balik di sini bisa kagak jalan?